a little chubby. He's a happy pappy with Brockensfield. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi di channel Adipra. Piye kabare? Api-api weto. Video kali ini Adipra mau mengikuti tantangan dari Hot Wheel Hunter Akron, yaitu Yellow Car Challenge. Kita diminta menunjukkan koleksi diecast berwarna kuning, dan kali ini Adipra menunjukkan koleksi diecast warna kuning yang masih dalam blister. Ada apa aja yang akan keluar di video kali ini? Tonton terus video ini. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Porsche 911 GT3 RS, masuk di seri factory 500 horsepower, keluaran tahun 2020. Selanjutnya ada 71 Dodge Charger, masuk di Highway Flames, keluaran tahun 2018. Next ada Fastbed Howler, masuk di seri HW Metro, tahun 2018, dan ini merupakan treasure hunt reguler. Untuk diecast ini, diecast moving part, alias ada part yang bisa digerakkan. Berikutnya ada Dodge Charger RT, masuk di seri anime series, ini keluaran tahun 2000 dan tampilan belakangnya seperti ini. Kemudian ada The Beetle Yellow Submarine, Screen Time, tahun 2015. Di seri Japis 3 atau Japan Historic, ada satu diecast warna kuning, yaitu Datsun Sanitra. Ada Hot Wheels Star Wars, diecast-nya adalah Super Fan warna kuning dengan tampo seperti ini. Kemudian di seri Fast and Furious atau Fast Tuner, ada Honda Civic EG warna kuning, keluaran tahun 2019. Tampilan belakangnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan Yellow Car Challenge-nya. Dan kali ini kita upek-upek lemari dan kita cari diecast yang berwarna kuning. Di sini ada Corvette di gift pack isi 5 gift pack seri Karmit. Kemudian ada Datsun 71 Datsun Bluebird wagon, masuk di HW Workshop. Kemudian ada Dodge Challenger SRT Demon, masuk di Muscle Mania,
Kemudian ada Nissan GT-R warna kuning. Ini keluaran tahun 2020. Dari Matchbox ada Plymouth kuda. Kembali ke Hot Wheels ada Dodge Charger Daytona di seri Tuned. Ini ada Volvo 850 Estate. Di seri HW Workshop ada Brazilian Dodge Charger. Kemudian ada shortcut dari Hot Wheels. Di seri Baja Blazer ada Dodge Power Wagon. HW Screen Time lagi, ada Party Wagon. Mobilnya Teenage Mutant Ninja Turtle. Kemudian ada Chevrolet Camaro dari Tomica. Ini pernah saya review sebelumnya, tonton videonya di channel Adipra, bisa kalian cari di playlist Loose and Review Diecast. Dari Tomica lagi ada Lamborghini Urus berwarna kuning. Kemudian ada Treasure Hunt Regular Custom 56 Ford Truck. Logo apinya ada di bagian atas ini. Ini keluaran tahun 2018. Beetle Yellow Submarine lagi, tapi kali ini yang seri Treasure Hunt Regular. Oke guys, itu tadi beberapa diecast warna kuning yang bisa diperhatunjukkan untuk tantangan kali ini, Yellow Car Challenge. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini mencapai target 1000 subscriber. Karena tanpa dukungan dari teman-teman, apalah arti dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Adipra pamit. Salam Diecaster Indonesia. Matur nuwun. Bye.